Socotra. Pulau yang merupakan bagian dari negara Yaman ini bikin kita merasa lagi ada di planet lain. Bukan cuma letak geografisnya yang agak terisolasi dan pulaunya yang cuma dihuni kurang dari 50 ribu jiwa penduduk, di sini banyak habitat unik yang mungkin nggak bisa kita temuin di tempat lain. Salah satunya adalah pohon darah naga. Saking uniknya, pada tahun 2008 UNESCO menetapkan Socotra sebagai situs warisan dunia. Pulau Bouvet. Bisa dibilang pulau ini mungkin pulau paling terpencil di seluruh planet. Berada di titik paling selatan di Samudra Atlantik, Bouvet memiliki tebing-tebing glasial yang tinggi dan sulit untuk dijangkau. Hampir nggak ada manusia yang bisa tinggal di sini karena iklimnya yang terlalu ekstrim. Bahkan, ilmuwan mencatat bahwa di pulau ini telah terjadi 300 badai di sepanjang tahun. Selain itu, satu-satunya cara terbaik untuk mengakses ke sini adalah dengan menggunakan helikopter. Soalnya, gletser di pulau ini bersifat nggak ramah karena kecuramannya. Sehingga nggak ada kapal biasa yang berani berlabuh di pulau tersebut. Malah, untuk menamakan pulau sendiri ini aja, mesti dirembukin selama bertahun-tahun. Karena, saking terpencilnya, penemuan pulau ini sampai diklaim beberapa kali. Saat ini, Norwegia adalah negara yang mengendalikan pulau ini dan mengklaimnya sebagai cagar alam. Pulau Poveglia. Pulau yang menakutkan dan mengerikan ini terletak di kawasan Laguna di Venice, Italia. Zaman dulu, pulau ini dijadikan karantina bagi masyarakat Roma yang menderita wabah penyakit menular dan mematikan. Di sini pula, para penderita wabah bubonik tersebut meninggal dunia dengan mengenaskan. Dipercaya terdapat 160 ribu orang yang meninggal di Pulau Poveglia. Beberapa jenazahnya dikubur, dibakar, tapi ada juga yang dihanyutkan menuju lautan. Pulau yang ditakuti oleh masyarakat Venice ini baru kembali dihuni pada tahun 1922 dengan didirikannya rumah sakit jiwa. Beredar kabar pula bahwa di rumah sakit ini, para dokternya melakukan percobaan-percobaan yang menakutkan, menyakitkan, dan mematikan bagi para pasiennya. Jadi nggak heran kalau masyarakat di seberang pulau sering mendengar jeritan misterius di waktu-waktu tertentu. Pulau Izu. Pulau menakutkan selanjutnya adalah Pulau Izu yang terletak tidak jauh dari pesisir pantai Jepang. Tempat ini merupakan pulau yang ditakuti oleh para wisatawan karena punya kandungan sulfur atau belerang yang sangat tinggi. Selain itu, gunung berapi yang berada di pulau juga bisa meletus kapan saja. Meskipun ditakuti para wisatawan, Pulau Izu memiliki penghuni yang setiap harinya harus menggunakan masker penyaring udara. Gak usah heran kalau alarm indikator gas sulfur sering banget berbunyi di malam hari. Setiap malamnya, alarm indikator gas sulfur sering banget berbunyi di malam hari karena naik turunnya kandungan gas sulfur. Pulau Clipperton. Merupakan pulau karang kecil yang luasnya cuma 60 km persegi. Pulau tak berpenghuni ini terletak di Samudra Pasifik, beribu kilometer dari daratan manapun, dan dikelola oleh Dinas Perikanan dan Margasatwa Perancis. Di awal tahun 1900-an, pulau ini digunakan untuk menambang guano, pupuk yang berasal dari kotoran burung laut. Kemudian, sekitar tahun 1910, sebuah mercusuar dibangun dan sekitar 100 orang tinggal di pulau itu, termasuk keluarga dan anak-anak. Setiap 2 bulan sekali, sebuah kapal akan tiba untuk memasok makanan dan kebutuhan lainnya. Hingga pada tahun 1914, kapal kargo tersebut tidak lagi beroperasi karena perang saudara Meksiko. Penduduknya pun terabaikan dan banyak warga yang meninggal akibat kelaparan. Pada tahun 1917, sebuah kapal Amerika Serikat mengevakuasi sisa manusia terakhir yang selamat di Pulau Clipperton.
yaitu 3 orang wanita beserta 8 anak-anak dan semuanya mengalami malnutrisi yang sangat parah. Pulau Vulcan Point. Di sebelah utara Filipina ada danau bernama Taal. Di danau itu ada sebuah pulau bernama Taal Volcano. Pulau ini merupakan gunung berapi yang paling aktif kedua di Filipina, mempunyai geologi yang cukup aneh dan unik. Ada sebuah pulau yang terdapat di danau. Nah, di danaunya itu ada pulau kecil lagi. Nah, ini namanya Pulau Vulcan Point. Jadi, pulau di dalam pulau gitu deh. Kayak Samosir, tapi kan Tobanya ada di Pulau Sumatera yang luas banget. Nah, kalau ini tuh daratan atau pulau utamanya kecil juga. Pulau Sentinel merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Benggala. Di dalam pulau ini terdapat suku yang misterius dan terisolasi bernama suku Sentinel. Mereka juga sering disebut sebagai suku yang paling primitif karena sangat menolak peradaban modern dan orang asing dari luar wilayah mereka. Udah sering kejadian, setiap orang yang mau masuk ke pulau ini pasti langsung diserang sama senjata mereka. Termasuk ketika terjadi bencana tsunami tahun 2004 yang menghantam Samudra Hindia. Sekelompok relawan yang ingin mengirimkan bantuan melalui helikopter disambut oleh lemparan tombak dan anak panah. Bahkan, kalau ada orang yang berani menginjakkan kaki ke pulau ini, suku Sentinel tidak akan segan membunuhnya dengan panah beracun. Pulau Goti. Pulau Goti adalah salah satu bagian dari Kepulauan Chaoshan yang terletak di luar Teluk Hangzhou, China. Awalnya, masyarakat Chaoshan sangat bergantung pada industri perikanan yang menjadi poros ekonomi mereka. Gak heran, banyak pulau-pulau kecil yang dihuni karena sebagian besar warganya adalah nelayan. Tapi, seiring berkembangnya zaman, profesi tersebut sudah banyak ditinggalkan. Begitu pula tempat tinggal mereka di pulau kecil ini. Dari sekian banyak pulau nggak berpenghuni, Pulau Goti merupakan salah satu pulau yang paling unik karena bangunan pada desa kosong ini diselimuti oleh berbagai tanaman dan tumbuhan hijau. Pulau Ular. Pulau yang aslinya bernama Ilha de Cima da Grande ini terletak di 9 mil dari pesisir pantai di Brazil. Memiliki populasi ular berbisa yang sangat tinggi, pemerintah berwenang di Brazil bahkan tidak mengizinkan bagi para wisatawan untuk berkunjung ke pulau tersebut. Akses masuk hanya disediakan untuk Angkatan Laut Brazil dan peneliti terpilih yang diperiksa oleh Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation, Unit Konservasi Federal Brazil. Bagi tim peneliti yang hendak riset, mereka akan diberikan akses masuk apabila membawa dokter. Manusia penghuni terakhir yang tinggal di sini yaitu pada waktu tahun 1920 yang memang merupakan penjaga mercusuar di pulau ini. Dia dan seluruh keluarganya dilaporkan tewas terbunuh oleh serangan kawanan ular berbisa. Konon, setiap inci daratannya diisi oleh sedikitnya satu ekor ular. Pulau Ramri. Tempat ini merupakan pulau menakutkan yang dihuni oleh jutaan kalajengking, nyamuk malaria, dan ratusan buaya muara. Selama Perang Dunia Kedua, semua pasukan Jepang yang mendarat di Pulau Ramri untuk bersembunyi meninggal dunia. Jadi nggak heran kalau pulau yang ditakuti oleh para wisatawan ini masuk ke dalam catatan Guinness World Book of Records sebagai tempat yang memiliki bencana terbesar yang diderita oleh manusia karena disebabkan oleh hewan. Itu dia daftarnya. Lebih banyak kan pulau yang berbahayanya ya. Kalau gitu jangan coba-coba deh main ke sana.
Mending di rumah aja, sambil nonton terus makin pinter. Tonton video kita yang lain lagi ya. Dah.